Singa merto kan? Singa merto. Oh alah men, penak. Iya. Nah, sampai juga di oleh Mas Heru. Black Pen punya Mas Heru Sukoharjo Wonosobo. Usia sampai saat ini 4 tahun dalam pot. Dulu potnya kecil seperti itu. Itu juga Black Pen. Nah, sekarang mulai dibuat agak besar. Besar sekitar itu jempol kaki, itu jempol kaki lah. Ini dulu beli seharga 500 sebesar rokok. Jenisnya apa nih Pak Eruni? Ini jenis lohansung. Lohansung? Lohansung yang lidah burung. Lidah burung. Ini ya usia sekitar kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Ini budidaya sendiri apa gimana? Ini rekanan sama teman. Teman yang nanam saya yang beli. Oh, gitu. Itu namanya rekanan. Beli berapa rupiah ini? Ini beli 3 tahun yang lalu sekitar 2,5 juta. 2,5 juta. Kalau sekarang ini kira-kira harga ini sudah ditawar 6,5. Ditawar 6,5. 1 tahun ya? Ya, kurang lebih. Berarti investasi yang cukup menjanjikan ya, gitu. Menurut saya iya. Di samping hobi juga nantinya investasi. Bukan investasi, apa tabungan ya? yang tidak bisa dihitung dalam jangka waktu ya. Ya semacam menyimpan harta karun. Kemudian ada jenis apa lagi nih, Mas? Ini ada Black Pen. Kesukaan jenengan ini ya? Ya, karena ini belinya dulu pas lagi tidak punya uang, terus ini memang benar-benar diimpor dari Jepang. Oh, dari Jepang. Dulu belinya satu. Satu rokok ya? Satu rokok. Bentar. Dulu dapat dari siapa Mas yang Black Pen ini? Ini kan ada importir barang-barang yang dari luar. Iya, iya. Kebetulan saya, dia kan bermainnya kan seperti barerot anggur, ya ya. Nah, kemudian saya pesen Black Pen. Bibit bonsai. Nah, dapatlah ini Black Pen. Ini asli ori Jepang. Asli ori Jepang. Oh, asli ori Jepang. Ini berarti di tempatnya sekitar 3 sampai 4 tahun. Dari satu rokok lah. Dari segini lah. Dari segini. Oh, dari itu kawat nomor 3 ya? Iya. Kawat nomor 3. Sekarang sudah satu jempol kaki ya, kurang lebih ya, jempol kaki lah. Dulu harga berapa? Dulu belinya murah. Belinya cuma 150, ongkirnya 250. Berarti 400. Ya. Ya 500 mungkin lah, ya. Sama bensinnya. Sama bensin pengambilan. Sekarang udah ditawar belum nih? Udah ditawar 3,5. Wadaw. Harta karun lagi. Apanya bapak itu ya harta karun. Selain ini yang pengin Pak Heru beli lagi buat koleksi kira-kira ya, apa jenis apa? Yang pengin saya beli lagi maple, karena kemarin ngambil dari Jepang pun alhamdulillah cuma bisa 2 minggu. Koin. Bayar 3,5 juta 2 minggu terus di sini ngedrop koin. Jadi ya lumayan beresiko juga ya, ya kalau beli dari luar negeri langsung ya. Jadi menurut saya ya lebih baik beli yang sistem rekanan. Ya, jadi ya, ada temen ngambil bibit, kemudian ada yang prospek lumayan kita beli saja. Resikonya begitu, tidak terlalu besar. Kalau langsung dari luar negeri ya, ya seperti saya ya, beli 3,5 dengan ongkir 2 minggu nyawang koin.
Aduh, duit hilang dong. Ini maple juga ini. Ya. Cuman ya mengucap ucapan terima kasih. Oh iya ya, maple ah jenis apa ini Mas? Wah, ini maple hijau yang daun singkong. Daun singkong. Wah, kalau segini ini harga berapa ya Mas kira-kira ya? Ini kalau di pameran itu segini aja, cangkokan baru turun 150 loh. 150. Iya. Nah, kalau teman-teman mau beli itu rekomendasi Pak Erud kemana ini? Oh, ini ada teman saya itu orang Slomerto, Kali Galung itu penguasanya. Kali Galung. Dia punya barerot maple ada sekitar 50 sampai 100. Harganya murah. Boleh tahu enggak namanya? Kalau namanya Sukono, tapi kan daunnya itu Sukengli. Wong ini mesti ganteng ya, Mas. Ya, relatif sih kalau. Oh ya. Oke, oke. Mungkin sementara sampai sini dulu ya, Pak Heru ya. Terima kasih atas waktu dan kopinya. Besok lagi. Oke. Matur nuwun. Alamane. Ora oleh, Mas.